ก็คือเรื่องที่เราได้มาผิดตัวของรายนี้أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillah, pertama-tamanya kita rafa'kan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kita kesempatan pada malam ini untuk kita sama-sama kita berkumpul, kita bertemu pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, Ahli Jawatan Kuasa, Kaki Tangan, Pegawai Surau Garden Home, Seremban 2. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Menyambung perbincangan kita menggunakan kitab Al-Halal wal Haram fil Islam karangan Dr. Yusuf Qaradawi, terjemahan Dr. Zulkifli Al-Bakri, muka surat yang ke-38. Disebutkan haram membuat tipu helah untuk perkara yang haram. Sebagaimana Islam mengharamkan sebarang bentuk perbuatan yang membawa kepada haram menerusi cara-cara yang zahir, Islam juga mengharamkan tipu daya untuk melakukannya dengan cara tipu daya syaitan. Apa-apa perkara lah. Jadi nak beritahu yang haram ni tentu haram. Tapi yang haram ni dia putri nampak macam halal. Itu tak boleh. Itu yang dia sebut tadi tu. Dan Islam juga mengharamkan tipu daya untuk melakukan dengan cara tipu daya syaitan. Jadi haram membuat tipu helah untuk perkara yang haram. Tak boleh. Ada kata ni helah je pun. Helah tak helah, dah tak boleh. Allah Subhanahu Wa Taala mengecam golongan Yahudi dari segala hal yang mereka lakukan untuk mulakan apa yang diharamkan oleh Allah dengan cara tipu helah. Ini dicerita tentang tangkap ikan. Nanti kita akan baca tentang isu tangkap ikan. Jadi, dia kata orang Yahudi ni dia gunakan helah. Bila tak boleh buat perkara tersebut, dia buat. Tapi, kita katakan, macam mana nak cakap? Mohong lah. Bohong. Tapi, kadang-kadang ada orang dia suka kata lagu ni. Ada kerja yang kerja tu jenis putak alam. Kerja apa saya tak merabak kat tuan-tuan, nanti aku kena. Kerja dia memang kerja putak alam. Orang yang salah pun jadi tak bersalah. Orang yang tak bersalah pun jadi salah. Jadi dia kona sana, kona sini sebab ruang dia tu ada. Saya tak sebut lah, nanti aku kena. Jadi dia tak boleh lagu tu. Islam kata kalau benda tu tak boleh, tak boleh. Kalau kata boleh, boleh. Jadi Yahudi ni, dia nak puteri kata boleh. Sedangkan benda tu tak boleh. Apa yang berlaku? Disebutkan sabda Rasulullah SAW, La tartakibu martakabal Yahudu watastahillu maharimallah biadnal hiyal. Jangan kamu lakukan seperti mana yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Lalu kamu menghalalkan larangan-larangan Allah dengan serendah-rendah tipu helah. Dia bukan kata ni, dia guna tipu helah. Bila tak boleh tu, dia nak bagi boleh, dia guna kot tu, dia guna kot ni. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan ke atas golongan Yahudi untuk memancing dan memukat pada hari Sabtu. Jadi hari Sabtu tak boleh. Lantas mereka membuat tipu helah
untuk mengelakkan diri daripada pengharaman itu. Mereka bertindak memasang pukat pada hari Jumaat supaya ikat-ikat terperangkap pada hari Sabtu itu. Kemudian mereka pun mengutip hasil tangkapan pada hari Ahad. Cerita dia Allah larang. Kan? Larang tentang kita katakan bahawa hari Sabtu tak boleh tangkap ikan. Kan? Hari Sabtu tak boleh tangkap ikan. Bila Sabtu tak boleh nak tangkap ikan ni, dia pun cuba sedaya upaya nak juga ikan. Kan? Nak juga ikan. Jadi bila nak juga ikan, dia kata, lagu mana ni? Jadi hari Jumaat mereka tahan bukat. Tahan bukat hari Jumaat. Sabtu dia tak kacau. Hari Ahad dia ambil balik. Dia ambil balik ikan. Jadi dia dapatlah ikan tu. Walhal Sabtu tu memang tak ditangkap, tapi dia pun tak tangkap. Tapi hilah. Hilah ni cuma boleh dibuat dalam beberapa perkara. Salah satu hilah ni, perkara dia adalah perang. Perang dia boleh buat hilah. Lain daripada perang tak boleh. Saya cerita dengan tuan-tuan banyak kali dah. Contoh perang. Perang hilah dia lagu mana? Dia buh unggun api banyak. Padahal tak ada orang. Nak bagi takut musuh, boleh. Pada bab perang je lah. Bab lain tu, dia tak boleh lah nak kata lagu tu. Kan? Jadi, ada huraian berkenaan dengan perkara tersebut. Kan? Disebutkan depa yang buat perkara ni nama dia Ashabul Sabt, iaitu sahabat Sabtu, Ashabul Sabti. Kan? Kisah mereka ni banyak diceritakan, kan? Tentang perangai depa ni lah, perangai depa. Disebutkan dalam fatwa Darul Ifta Al-Misriyah. Kan? Fatwa Darul Ifta. Kan? Bahawa Syekh Atiyah Saqar pernah ditanya berkenaan dengan hal ni. Dan beliau menjawab, Allah berfirman tentang kaum Yahudi. Walaqad alimtumul ladhi na'tadaw minkum fis sabti fakulna lahum kunu kiradatan khasi'in. Dia kata apa? Dan sesungguhnya, kamu telah mengetahui bagaimana buruknya akibat orang-orang di antara kamu yang melanggar larangan pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Daripada perbuatan sebut, Allah bagi hukuman, jadi kera. Jadi kera. Kan? Antara, kita kata kan, kalau teori sains ni, dia kata manusia ni berasal daripada kera. Darwin, teori Darwin. Kan? Menarik tuan-tuan, kalau tengok teori evolusi manusia, dia kata kita daripada kera. Padahal dia kera. Dia kata kita kera pula. Dia bawa muka kera tu sebiji. Kan? Kona sampailah muka kita. Kan? Tak tahu dia punya pikir lagu mana. Darwin tu pikir lagu mana? Wallahu alam lah. Kita pun tak berani nak kata apalah. Tapi kita ni asal kerana cipta Nabi Adam campak ke bumi, kita semua manusia. Tak ada hak kera. Tak ada hak kera. Walaupun ada persamaan. Persamaan ni dari berapa sifat sunatullah lah yang Allah bagi dekat dia, ada sama dengan kita sikit lah. Ada sikit sama. Tapi akal tak ada. Mereka ada otak. Tapi akal yang boleh digunakan tu, kita ni, akal kita ni boleh digunakan. Kan? Untuk menakul, fikir dan sebagainya. Mereka diberikan sunatullah atas mereka ni untuk kelangsungan hidup. Dari sudut, apa nama kita katakan, untuk generasi mereka, untuk makan, untuk minum, untuk nyusu anak. Allah bagi lagu tu dekat menatang ni. Dekat menatang kita sebut sunatullah. Apa yang telah ditetapkan Allah kepada mereka. Cuma terbatas. Tapi kalau kita mengaji mantik, manusia dia haiwanun natiq. Kalau kita mengaji mantik lah. Mengaji mantik tu saya sekolah tu.
Mengaji mantik. Mantik ni manusia ni siapa dah? Haiwanun nafiq. Iaitu binatang yang boleh cakap. Dia kata kita binatang, haram je. Kan? Tak ada, kita bukan binatang. Kan? Tapi nak buat lagu mana tuan-tuan? Itu dalam ilmu. Nak bagi tu kita nampak sama macam depa semua kita ni boleh cakap. Padahal ikutkan depa pun cakap. Haiwan tu cakap cuma tutur kata kita itulah. Tapi tak terjumlah lah sebab kita tentu manusia. Kan? Ahsan taqwim. Allah cipta kita sebaik-baik kejadian. Jadi kalau kita kata sama daripada aspek fizikal, dia ada tangan, kita ada tangan, dia ada kaki, kita ada kaki, dia ada mulut, kita ada mulut, bolehlah kata lagu tu. Tapi perangai tak lah. Ha, perangai tak lah. Jadi itu Allah sebutkan dalam Quran. Allah sebutkan dalam Quran mencerita bagi tentang perangai orang Yahudi tu. Surah Al-Baqarah ayat 65. Allah larang mereka daripada memburu ikan pada hari Sabtu sebagai suatu hukuman dan ujian buat mereka. Namun pada hari Sabtu jumlah ikan banyak. Pasal apa mereka nak buru juga? Ikan banyak. Sehingga mereka tidak berjaya sabar atau tahan menghadapi ujian tersebut. Oleh itu mereka telah melakukan helah dengan menghalang dan menahan ikan-ikan pada hari tersebut berakhir. Kemudian mereka menangkapnya setelah itu. Ha, ini panggil dia bah. Panggil dia bah. Kan? Tapi kalau orang kaki mancing, mereka kata time maghrib, lagi ikan buat makan. Sebab itu kalau tuan-tuan, saja cerita sini habis sini lah. Kita lalu jalan pipilah tu, kanan kiri dia, kolam. Kanan kiri kolam. Lagi maghrib, lagi ramai orang. Masalah dia ustaz. Ada ustaz kawan saya, seorang ustaz. Duk mengajak juga lah majlis surau. Saya tak mau abak lah. Siapa dia? Kan? Dia mengajak. Dia cerita kat saya. Dia kata, di, hang tahu tak? Aku kira mancing ni, maghrib ni, kira dapat sedia. Kira bubuh umpan ni, mak dia kacau. Kalau dia tak makan, kalau dia tak dapat dia pun, dia kacau. Dia kacau tu yang jiwa kita jadi kacau. Kira lagi nak ni, lagi nak lempak, lagi nak bawa dua rod. Dia ceritalah rod dia jenis ni, saya pun tak faham. Cerita pasal rod ni, orang kaki mancing ni, mereka ni bercakap dengan mereka, mereka ada dunia mereka yang berbeza dengan kita. Kaki mancing ni dia ada dunia lah. Tuan-tuan jangan cakap apa dengan dia. Tuan-tuan kata ni berapa dia punya ni, apa semua. Kalau dia kata beribu, kita kata mahal. Dia kata kita bodoh. Ha, dia kata dulu kita lepak, lepak, lepak. Dah tak ada dah. Yang mesin dia ada macam-macam lah. Dia punya rod jenis lagu mana. Tahan, tak tahan. Ada karbon lah apa. Saya hari tu dengar. Saya pun bodoh juga. Saya pun tak tahu apa. Tapi dia cakap, dia kata lagi maghrib lagi banyak. Lepas tu kata, saya tanya dah, Bim, semayang lagu mana? Dia kata nak-nak isyak tu. Aku memang semayang pun kira mana yang wajib lah. Ha, dah. Ha, kira lagi 20 minit nak isyak tu, dah sembahyang hak mana wajib lah. Bagi-bagi salah, pegang balik rot. Oh, sembahyang tang tu lah. Dia kata, gila punya. Eh, dia kata, ustaz, hang tak tahu. Kalau hang lah duduk tempat tu, hang pun gila. Ha, hang pun gila. Udah dapat ikan mana je kak. Kelebihan dia lah. Ada sekali, dia ajak yang ingin tangkap ikan ni lah. Ajak pergi makan. Lepas isyak, makan. Ikan besar-besar tu kan. Ah, cikgu pun ikut. Makan dengan saya. Ada. Kita tak boleh apa. Ah. Tapi cikgu tahu. Ikan besar-besar daripada tangkap tu. Besar tu. Cikgu makan dengan saya. Takkan saya nak bohong. Tapi cikgu tak tahulah cerita pasal orang tu tangkap. Saya tahu dia cerita dengan saya. Kata baru lepas tangkap tu. Tapi bukan orang tu lain. Dia orang lain. Orang lain. Besar dapat 3 ekor. Adalah 3. Jemaah hidah lah. 3. Kan? Boleh besar. Lepas tu dah berapa lama dia tak ajak. Baru ni dia ajak ke makan. Bulan lepas. Tapi orang lain lah. Tapi ikan, kalau ikan yang tangkap biasa tu dia tak menarik lah. Dia kena. Ha, baru nampak mulut dia pula rabit. Ha, tuan-tuan dia rasa sedap sikit lah kalau makan. Tapi surau ni tak pernah ajak saya makan apa tu. Ha? Ajaklah sekali-sekala. Ha? Tak ada. Ini lebih-lebih pun cuma kocok kendung tu je lah. Duk cari ikan tak ada lah.
Sambung benda saja cerita. Eh? Dia kata lagi. Allah juga berfirman dan bertanyalah kepada mereka, wahai Muhammad, mengenai penduduk bandar yang terletaknya di tepi laut semasa mereka melanggar larangan pada hari Sabtu. Ketika datang kepada mereka pada hari Sabtu itu ikan-ikan yang menjadi cubaan kepada mereka yang kelihatan timbul di muka air. Sedang pada hari-hari lain, ikan-ikan tidak pula datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka dengan cubaan itu kerana mereka sentiasa berlaku fasik. Kan? Ha, ini Allah sebut dalam Quran. Anil qaryati allati kanat hadiratal bahri. Dia kata surah Al-A'raf ayat 163. Dia cerita berkenaan dengan perkara tersebut. Lagi dilarang, lagi. Ha, lagi tu, itu normal lah tu tendan. Dia tak boleh nak kata apa. Ha? Bila larang, lagi ada depan mata. Bila larang, lagi ada depan mata. Bila kata tak boleh, lagi ada depan mata. Itu normal lah. Ha? Ada budak baru kahwin. Baru je kahwin. Kahwin-kahwin, dia kata, ustaz, saya kahwin baru seminggu. Ada makwa suka saya. Man, saya nak buat lagu mana? Dia boleh tanya saya soalan tu. Saya kata, ambil je lah. Dapat dua. Ha, tapi dia kata, tak tahu lah ustaz ni kira ujian. Kalau ustaz lagu mana? Oh, dia tanya kita pula. Kita jam lah. Saya pun kata, tak tahulah. Tengok gambar. Dia tunjuk gambar. Saya kata kalau saya pun goyang kok ni. Ha, kalau lagu ni punya cara ni. Tapi lagu tu lah. Ha, tu contohlah nak mak kat tentan. Bagi tentan nampak. Ha? Kalau kata bini kata tak boleh, tak boleh lah. Lagu tu lah. Pulun beria pula. Orang tu pula mai kita pula nak goyang buat apa. Kita kena berani steady tentan. Oh cik, cakap benda kan. Allah telah mengubah orang-orang yang melanggar batasan isu menjadi kera. Dan disebutkan sebahagiannya menjadi babi. Kera dan juga babi. Saya pernah cakap dengan tuan-tuan. Ada dua menatang. Yang mereka ni, kalau tuan-tuan nampak dia duduk sorang-sorang. Orang kita lah, orang kita duduk sorang-sorang. Dia macam dua menatang ni. Ha, kalau orang kampung saya lah suka sebut. Kalau jenis duduk sorang-sorang tu, satu dia kera sumbang. Kera sumbang. Kalau ada orang tu pula jenis tak berkawan dengan orang, dia babi tunggang. Ha, orang kampung saya lah sebut. Ni tak ada kena-kena dengan tajuk kita. Ha, dia, orang mulut orang kampung saya, tuan-tuan lah lagu mana. Orang dia kata menatang. Orang dia kata menatang. Dia duduk tunggu, ustaz main lambat. Dia duduk sembang, sembang. Menatang tu bila nak sembang? Menatang tu! Gila betul kan, dia nak kata ustaz tu bila nak main. Eh, kata, natang ni lah, natang punya ustaz. Eh, ustaz tu pula betul-betul tepi dah. Natang kata aku. Eh, nak kata lagu tu. Utara ni, mudut mereka ni, aduh, saya mungkin nak brain lah. Kalau tuan-tuan duduk saja, tuan-tuan, oh, takut tu. Eh, orang yang ni cepat koyak ni, tak tahu nak kata lagu mana. Sambung dia kata. Dengan dalam erti kata lain, menjadikan akhlak dan perangai mereka seperti panggil kera dan babi. Namun ada yang berpendapat Allah menjadikan mereka merubah menjadi bentuk kera dan babi. Dan ada juga yang berpendapat bahawa Allah membinasakan mereka setelah itu agar mereka tidak berkembang biak. Namun ada juga yang berpendapat bahawa mereka tetap hidup dan berkembang biak. Penjelasan yang lanjut mengenai perkara ini dapat ditemukan dalam dalam tempat lain dalam fatwa ini. Dia cerita tentang fatwa Darul Iftah tadi itulah. Eh? Darul Iftah ni tuan-tuan saja cerita. Darul Iftah di Mesir, syarat untuk masuk Darul Iftah tu mesti dia Azhari, orang yang mengaji Azhar. Lepas tu daripada ribu orang mereka saring. Orang Malaysia kita dia kata ada berapa puluh orang lah, sikit lah berapa puluh orang, tapi kalau dah masuk situ alim dia satu macam. Ha, sebab tu beza. Orang yang mengaji Mesir, bagus dah. Tapi kalau dia keluaran Darul Iftah, macam ni. Saya boleh cakap macam ni ya tuan-tuan. Tak boleh nak kata apa. Ha? Waktu saya pergi Mesir, 2 bulan lepas. No? Ada yang student Darul Iftah.
dia duduk dengan kami juga lah. Oh tuan-tuan, Arab ni hukum hakam ni tuan-tuan tanya dia, memang teror gila hukum hakam ni. Dan kita kata muda lagi, macam mana ha? Tapi orang jenis mengaji ni tuan-tuan, mereka cari tok guru. Tok guru pergi mengajar mana, mereka cari. Lepas tu, sekarang ni guru-guru mereka ni mengajar ni online. Kira semua by laptop. Walaupun tengah mengajar dengan tuan-tuan, mereka buka laptop. Dekat laptop tu, mereka macam Google Meet juga. Orang lain pun ada. Yang Facebook Live ni, jangan cakap lah. Lebih kurang lagu tu lah. Tapi, sekali dengan nota. Sekali dengan nota, kita kata, ish, alim ni pun ni satu macam lah. Yang keluaran Darul Ifta. Kan, depa punya pakaian pun kita tahu depa ni keluaran Darul Ifta. Kan? Ilmu depa ni tuan-tuan, saya pun tak leh nak cakap apa lah. Yang mengajak kami tu orang daripada Darul Ifta ni, kita tak bawa lah. Tak bawa kitab. Tapi ilmu dalam kepala. Kan? Itu kelebihan dia lah tu. Kita pun doa bagilah anak-anak kita ni pandai, cerdik tuan-tuan, kan? Para ulama berbeza pendapat mengenai Al-Qaryah, bandar tempat berlaku kisah ini. Ada yang berpendapat bahawa ianya terjadi di Ailah Aqaba ataupun di Madian yang terletak di antara Ailah dan At-Tur. Ada juga pendapat di Tabariyah, ini di pesisir Syam. Para mufassirin menyebutkan bahawa kisah ini terjadi pada zaman Nabi Daud alaihi salam. Jadi kita nak tahu cerita ni bila ni? Contohnya rupa-rupa pada zaman Nabi Daud. Dan iblis telah membisikkan kepada mereka untuk melanggar larangan menangkap ikan pada hari Sabtu dengan berkata, sesungguhnya yang dilarang kepada kamu untuk menangkapnya pada hari Sabtu, maka lakukanlah hilah. Dia kata ini bisikan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30 lebih dan dalam surah Al-A'raf ayat 20 lebih. Belah-belah dan juga ayat 20 lebih, Allah ceritakan tentang Nabi Adam dan juga Hawa. Perangai syaitan ini dia membawakan was-was dan kita katakan membisikkan tipu daya kepada Hawa tadi tu untuk dekat dengan pokok tu. Pasal apa? Kalau hang dekat dengan pokok tu, hang boleh jadi macam malaikat. Lebih kurang begitu lah, nak apa? Hang boleh jadi orang bagus. Tahu-tahu bila pergi, Allah dah katalah, la taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekat dengan pokok tu, kalau tak kamu jadi zalimin, orang-orang yang zalim. Sebab tu datang doa Al-A'raf ayat 21. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah sebut dalam Quran. Allah cerita bagi tentang sifat zalim. Jadi rupanya pada zaman Nabi Allah Adam AS dan Hawa, syaitan ni dah buat kerja. Dan bila disebutkan kan, pada zaman Nabi Allah Daud, mereka pun buat kerja. Tapi direct kepada geng Yahudi. Geng Yahudi. Kan? Jadi antara bisikan tipu daya dia, dia kata apa, sungguhnya yang dilarang kepada kamu untuk menangkapnya pada hari Sabtu, maka lakukanlah hilah. Maka mereka mengumpulkan ikan-ikan pada hari Jumaat, lalu ikan-ikan tersebut tetap berada di situ, tidak dapat keluar dari tempat yang dikumpulkan itu disebabkan kurangnya air. Kemudian mereka menangkapnya pada hari Ahad dengan hilah tersebut. Jumlah ikan ditangkap menjadi banyak. Kemudian orang ramai menyangka bahawa orang yang melakukan perbuatan ini tidak akan diuji, sehingga pasar-pasar menjadi meriah dengan ikan banyak. Oh, tuan-tuan. Dan orang yang melanggar hukum tersebut mengumumkan penangkapan ikan-ikan secara terang-terangan. Nampak? Kan? Ada orang kata, antara ikan orang kaya ni, orang kaya dia makan apa? Orang kaya dia makan apa? Jawapan dia tuan-tuan, orang kaya tu di mana? Kalau orang kaya di pesisir pantai, nak kata dia kaya, dia tak makan ikan, dia akan makan daging. Faham tak? Tapi kalau orang kaya tu, dia memang berada di kawasan yang jauh daripada air.
Nak kata dia kaya, dia akan makan ikan. Ha, faham tak? Sebab dia dah biasa daging. Orang duduk padang pasir, memang daging tu, okey. Nak kata hebat tak, dia makan ikan. Ha? Saya tertarik. Kalau kita lah, orang tanya kita. Antara kita ni, nak tahu dia kaya ke tak, dia makan ikan. Dia kerap makan ikan. Tu orang kaya. Dia tak ada makan ayam, meriah. Ayam sekilo, berapa ringgit? RM7. RM8, RM7, tujuh kupang. Tadi saya pergi market. RM7, tujuh kupang. Ikan, tuan-tuan rasa ada tak sekilo RM7, tujuh kupang? Tak ada. Ikan merah. 30 lebih ke 40. Gila betul. 42. Saya tadi beli ikan, ikan selar. Itu je yang murah. Kan makan dengan anak-anak ikan selar sebab senang, tak ada kulit. Tak ada kulit ikan tu kita nak buang-buang apa semua, tak ada. Kan tak ada susah nak siang. Itu pun 14 ringgit. Ha, temenung mai. Temenung kita tengok ikan temenung. Kita temenung. Temenung dekat Kedah dulu 3 ringgit, 2 ringgit dah. Ha, 3 ringgit, 2 ringgit dah sekok. Dah. Dan dulu kalau laksa ikan sekok. Lah nak jumpa laksa ikan sekok ada. Harga laksa tu jatuh dekat berapa ringgit dah. Oi, betul ikan sekok tu dulu 4 ringgit dah. Laksa ikan sekok. Lah laksa ikan sekok. Kak 8, 9 ringgit dah. Tapi sekok dah, sekok alui lah. Tak ada lah besar sangat. Tu tak boleh nak kata apa. Tu kadang-kadang saya duduk pergi makan. Laksa murah kat Sarawak tu. Dekat Sarawak, dekat Kedah tu murah. 3 ringgit. Boleh dapat. Tapi bila cek, ayam lah. Kuah tu ayam. Ha, laksa belut lagi. Gila tu. Tapi kalau kata, tanya saya lah. Kalau duduk dengan sahabat-sahabat kita ni, nak tahu dia kaya ke tak ni tentang, dia makan ikan. Betul? Dia makan ikan. Ibu-ibu pun beli je ikan banyak sikit. Makan ikan ni boleh jadi pandan. Dekat Malaysia, negeri apa yang paling pandan? Terengganu. Ah, cikgu tak? Terengganu. Antara disebutkan faktor dia, dia sebut ikan. Ikan. Tapi tak tahulah betul tak betul itu saya pun tak tahu. Ada kajian saintifik ke tak ke kita tak tahulah. Tapi kalau kita tanya keropok ke apa ke tuan-tuan semua daripada Terengganu banyak. Terengganu, Kelantan. Tapi kalau tanya saya, hak pegang jawatan-jawatan besar ni orang Kelantan banyak. Orang Kelantan. Tapi jeng ikan enggak lah. Makan ikan lah. Kita ni jenis makan ayam hari-hari payah juga nak jadi pandai ni. Wah, tak boleh nak kata. Tapi tak tahulah faktor makan ni adakah menyebabkan boleh jadi pandai ataupun tidak. Saya tak tahulah. Faktor makan ikan ke, makan ayam ke. Tapi kalau tanya saya, orang kaya, dia makan ikan. Ha, kalau kita saja pi ziarah sahabat-sahabat kita ni, tuan-tuan, kalau pi rumah dia ni, kalau dia jemput kita setakat makan ayam tu, rumah saya pun hari-hari. Sebab budak kecil. Budak kecil tak makan ikan. Betul tuan-tuan. Ayam. Ayam. Generasi budak anak-anak saya, generasi ayam. Saya terpaksa makan. Sebab tu tengok muka saya pun dah rupa ayam. Tapi kalau generasi tuan-tuan, ikan. Ikan, daging. Ha, dia lagi tu. Daging pun sekarang pun 30 ringgit lebih. Ha. Berapa? 40. Gila dia. 40. Tuan-tuan. Itu tak kira tu makan atas tu. Tu ada satu kedai tu. Ha, itu kalau masuk tuan-tuan keluar menung seminggu. Kan, menung seminggu. Saya tanya kawan saya sekali masuk apa? 200 dalam tangan ustaz kalau berdua tiga orang. 200 dalam tangan. Ustaz kata apa mahal sangat. Dia satu dia dah ada bungkus siap. Satu tu pun dah berapa dah. Tapi kalau kita ajak mak pak kita masuk situ, dia buat bodoh lah. Dia kata, apalah. Makan lagu ni. Kan? Tapi orang kampung kita makan matang pinang tu mungkin rasa dia. Keliar lah. Main orang negeri 9.
Kadang-kadang kita kata, orang Negeri Sembilan ni, nak kata orang tu, makan daging biasa ni, tuan-tuan tak? Daging salai. Faham tak? Dia buat ni, makna kata, bukan daging biasa lah. Ha, nak salai, jangik. Tuan-tuan ingat, buat jangik ni senang lah. Buat jangik tu susah. Buat jangik, satu mangkuk, lah, 15 ringgit. Satu mangkuk, jangik. Jenuh nak mencari jangik tu, ada 4-5 ketui. 4-5 ketui lah, 15 ringgit. Tak boleh nak kata apa. Kan? Wallahualam lah, harga tak boleh kata apa. Kan? Makin mahal, makin mahal. Kan? Wallahualam, sajalah cerita. Sebut-sebut lapar pula. Semua-semua nak kata. Maka timbullah satu kelompok, kan? Bani Israel yang menegur dan menyalahkan larangan ini serta meninggalkan perbuatan tersebut. Dikatakan bahawa Bani Israel terpecah kepada tiga kelompok. Satu kelompok terus melakukan maksiat, melanggar larangan itu dan tetap memburu ikan dengan cara itu. Jumaat, tahan tau, tahan. Hari Sabtu biar, hari Ahad ambil. Dan tetap memburu ikan dengan cara itu. Dan mereka berjumlah sekitar 70 ribu. Ini disebutkan. Satu kelompok lagi melarang dan meninggalkan perbuatan tersebut. Mereka berjumlah 12 ribu. Manakala satu kelompok lagi, kelompok ketiga meninggalkan perbuatan itu tanpa melarangnya mahupun menegurnya. Dan kelompok ini berkata kepada kelompok yang melarang sebagaimana firman Allah. Wa idz qalat ummatun ummatun minhum lima ta'idhu qauma an Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan binasakan mereka atau mengazabkan mereka dengan azab yang amat berat? Orang-orang yang memberi nasihat itu menjawab, nasihat itu ialah untuk melepaskan diri dari bersalah kepada Tuhan kamu dan supaya mereka bertakwa. Surah Al-A'raf ayat 164. Syekh Atiyah Saqar, jawab, Syekh Atiyah Saqar menyebutkan, mengakhiri tentang jawapan tersebut dengan menyebutkan, cukuplah sekadar ini sebagai jawapan bagi persoalan tentang puak Yahudi yang mana mereka ni melakukan perbuatan tersebut. Sebab telah diceritakan di dalam kitab-kitab tafsir dengan lebih panjang dan terperinci. Apa yang lebih penting, kita hendaklah mengambil pengajaran daripada kisah ini dengan tidak melakukan maksiat kepada Allah, dengan meninggalkan perintah-perintahnya dan tidak berdiam diri mengenai larangan tersebut terhadap perbuatan mungkar, agar kita tidak ditimpa dengan balasan yang ditimpakan. Disebutkan, maka dalam surah Al-Baqarah ayat 66, dan kami jadikan apa yang berlaku itu sebagai satu hukuman pencegah bagi orang-orang yang ada pada masa itu dan orang-orang yang datang kemudian, dan suatu pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi daripada cerita ini nak mencerita bagi kepada kita tuan-tuan, kalau Allah Subhanahu Wa Taala kata tak boleh, jangan kita cuba kata boleh. Itu je cerita dah. Jangan kita ni nak bagi boleh perkara hak tak boleh. Perkara hak tak boleh kira kata boleh. Kan? Contoh. Ni saya tertarik ah. Kan? Kahwin dengan dia kahwin dengan pok. Perempuan muda ni lah. Kahwin dengan bapak. Bila kahwin dengan bapak, duduklah rumah pak. Tahu-tahu, mak tiri ni minat dekat anak tiri. Mak tiri minat dekat anak tiri. Mak tiri muda. Pak dia ni umur macam tuan-tuan lah. Tentu umur berapa? 60. Contoh. Tiba-tiba kahwin dengan orang umur 25, laju lah. 25. Anak kita pula umur 25. Kan? Mereka pula orang muda, zaman muda. Kita umur 60 ni kereta lama. Kereta lama. Kalau tekan minyak lebih sikit ni, nak pi tu kira enjin carburetor.
Lah, sempurlah sikit enjin carburetor. Tak boleh nak kata apa, berdiri tu. Oh, kira nak speed tu, berdiri tu. Bawa kereta tu, tak boleh kata apa lah. Kan? Orang muda ni kereta-kereta biasa, injection biasa. Tapi nak kata lagu mana? Tahu-tahu kita mati. Kita mati. Mereka pun sembang luar. Dia kata pok dah tak ada dah. Kan? Mula-mula dia sebutlah panggil mama. Sebab pok dah kata panggil ni makcik baru hang ni mama. Dia pun panggil. Habis tu pok ni dah tak ada nama mama. Apa cerita mama? Siapa nak jaga mama? Dia berkata betul lah. Mama dia pun jenis gatal. Merlah lah. Umur 25. Dia kata apa? Tak tahulah. Dia kata ikut ada dia kata ikut anak tiri dah lah. Ikut anak tiri dah, contoh nama Din. Dia kata ikut Din lah. Kalau Din nak jaga mama, terpulang pada Din. Depa nikah kat Thailand. Nikah kat Thailand. Nikah tu sah ke tak? Takkan tak sah. Kahwin orang tu dia pun dah habis 4 bulan 10 hari. Endah. Sah ke tak sah? Tuan-tuan pun goyang nak jawab. Jawapan dia tak sah. Sebab kita tak boleh berkahwin dengan orang yang kahwin dengan pak kita. Walaupun pak kita tak buat apa-apa. Jadi dia ni pun tanyalah mak, mama dia ni. Dia kata mama, sepanjang mama hidup dengan abah dalam tempoh 6 bulan ni, papa ada buat apa-apa kan dengan abah ada buat apa-apa kan dengan mama? Dia kata tak ada. Cuit sikit pun tak ada. Abah kau tahulah macam mana. Jenuh-jenuhlah kan. Kan umur pun dah 60. Kena gaut kencing manis lagi, gaut lagi, darah tinggi lagi. Habis tu tak ada nak buat apa, tak ada. Kan? Habis tu dia punya fikiran kira mama tiri dia ni kira janda berhias lah, dia punya fikir lebih kurang itu lah, ataupun balu yang tak disentuh oleh suami. Tapi dia nikah tak sah, sebab memang dia kahwin, mana-mana orang kahwin dengan bapak kita kerana akad semata-mata, akadnya walaupun tak buat apa. Kita haram kahwin dengan dia sampai bila-bila abadan. Dia jadi mu'abbad, hurmatul mu'abbadah dalam kitab fiqah kita. Haram kekal. Jadi dia pun menikah. Tak boleh. Walaupun kita kata, kita cari peluang lah. Abah pun dah, kau pun dah habis 4 bulan 10 hari. Abah pun tak sentuh mama. Jadi saya ambil lah. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Tiba-tiba Din kata, Din mai jumpa kita. Dia kata, ustaz, saya nak kahwin dengan mama. Ustaz, pandangan ustaz lagu mana? Mama pun ada, saya kata. Din tak boleh kahwin dengan mama. Hukumnya haram. Saya boleh. Contohlah kan. Saya bagi jalan. Saya bagi jalan. Sebab dia tak boleh, saya boleh. Contoh lagu tu lah. Saya kata, saya boleh. Kan mama dia pun tengok kita. Dia kata, Din, kita tak boleh kahwin, Din. Kan? Tapi ustaz dah offer. Kan? Ustaz pun nampak muda. Lagu tu lah. Mama rasa baik prefer ustaz kot. Dia boleh bimbing mama ke syurga. Contoh lagu tu lah. Tentang jangan percaya ustaz-ustaz ni. Mohong punya. Kan? Jadi nak cerita bagi kat tuan-tuan, dia saja nak gunakan helah sana, helah sini, tak boleh. Walaupun dia pergi Thailand, tak boleh. Pi Thailand lah, pi Indonesia ke, pi Iran, nak bagi menghalaikan lah, tetap tak boleh. Haram, tetap haram. Tak boleh puteri nampak macam halai, faham tak? Tak boleh. Tak boleh. Ini yang paling kita nak kena faham. Saya habiskan bab ni. Sikit lagi tuan-tuan, sambung. Antara helah, helah yang berdosa ialah menamakan sesuatu yang haram itu dengan namanya yang lain dan mengubah gambarannya, sedangkan hakikat barangan itu masih tetap tinggal. Dia kata lagi, sebenarnya tidaklah diperhatikan perubahan namanya. Selari bendanya itu sama dan tidak pula penukaran, gambarannya pula memberi sebarang kesan. Segala isi barangnya tetap kekal, tetap haram juga. Oleh itu, tidak ada orang yang mengada-ngadakan cara baru untuk mencari jalan yang memulihkan nama baru bagi minuman keras.
atau dibolehkan meminumnya, maka dosanya dalam riba dan minuman memabukkan itu tetap kekal. Apatah lagi daripada aspek kewangan. Nampak macam tak ada apa, tapi kalau riba tetap riba. Wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Kalau haram innamal khamru wa maisir, Allah sebut dalam Quran, fajtanibu. Kalau haram tetap haram. Kan? Jadi tak boleh. Ada kata kita jenama kan. Kan? Had ni jenama cap rimau. Ha, dia kata kita ni haram ni sebab jenama cap rimau. Kita tukar. Ha, kita kata jenama cap beruang. Nak bagi tukar nama lah. Tapi dalam tetap haram. Tak boleh. Ha, tak boleh. Tapi orang kita lah dia cuba puteri. Banyak benda yang haram dia puteri, puteri, puteri. Ugama kata tak boleh. Bab tersebut. Wallahu'alam. Mungkin tuan-tuan kita berhenti sekat tu. Ada soalan? Tak ada tuan-tuan eh? Tak ada, kita berhenti sekat ni. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqina fi din. Allahumma zidna ilma. Allahumma dhakirna minhum manasina wa alimna minhum majahirna. Allahumma razuqna mutabatan Nabi SAW awalan wa akhiran wa zahiran. وباتنا وقولا فعلا وعبادة وعملا صالحا سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والرضا وإنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.